Ojek Pangkalan versus Ojek Online. 1 minute rap battle. Let's go. Hey Ojek Online, ngapain lu di sini? Ini tempat gue tapi lu gak permisi, cuma bikin risih kayak lo so asik, padahal lu gak punya izin bisnis transportasi. Ojek Pangkalan, lu punya kacang gak? Kapan lu pernah punya izin usaha? Lagian ini aplikasi bukan transportasi, lu cuma marah karena lu jadi sepi. Sekarang emang sepi, tapi lihat nanti sampai kapan lu bisa jadi terus trendy. Tiap hari nyariin sinyal 3G biar bisa dapat potongan gaji. Oh ya, yeah, gaji lu dipotong ya, kasihan. Padahal gaji bayar murah 15.000 kemana saja, masih aja dipotong sama yang di sana. Bro, lu cuma enggak ngerti, itu namanya masa promosi. Itu juga enggak dipotongnya dari gaji. Buktinya gua bisa kasih anak istri, gua juga bisa jadi delivery ngalahin McD. Jadi enggak sepi, enggak nunggu penumpang sampai basi. Mending lu gabung kita biar ikut happy. Siapa yang menang? Kamu yang tentukan melalui komen di bawah. Like, share, dan subscribe. XOXO. Yeah.